Okey, minggu lepas saya mula mengajar anak salah seorang kawan saya, umur dia baru 8 tahun. Okey, so bila mengajar si kecil ni mengaji, dia jadi kelakar lah sebab saya bersilat dengan budak ni. Saya ada waktu dia bersilat dan dia sangat aktif. Tapi when it comes to mengaji kan, selepas setengah jam memulakan kelas tu dia macam, "Mak penat." Macam tu. Lepas tu saya pun dengan sebagai seorang guru dan sebagai seorang maksu kepada 14 anak saudara, saya pun kata, "Nah, ikut awak lah. Awak nak baring ke, awak nak duduk macam mana ke, suka hati awak. Yang penting awak mengaji." Dia baring guys, dia baring betul-betul, dia baring menyarap, tak tipu punya ada gambar kat Facebook. Okay, so masa dia baring menyarap tu saya baca, "Oh my god, dia baring betul-betul." So saya baca, tak apa tak apa, dan dia masih lagi fokus untuk mengaji. Itu satu nilai yang sangat bagus dan sangat perlu dipuji untuk seorang budak berumur 8 tahun. Susah tau nak staykan budak mengaji umur 8 tahun ni. Saya jenis orang yang bila mengajar ngaji ni saya tak ketat sangat, saya tak garang sangat, saya tak garang in the sense yang saya tak suruh lah budak duduk tegak, kena tunjuk setiap masa, ha, tak boleh bengkok. Kakak saya jenis macam tu. So saya tak adalah penyakit tu. Saya macam as long as dia boleh baca dan dia fokus dengan apa yang dia baca dan dia nak dengar saya mengajar, saya okey. Perkara yang sama lah saya buat dengan anak-anak murid saya yang saya ajar mengaji ni. Macam Umar ni dia baring, tu saya macam tak apalah, saya pegang rotan macam ni kan. Tu saya macam, "Ha, baca Umar, baca Umar, baca Umar," macam tu. Baca baca baca, so okey, semua okey. So bila saya ajar mengaji baring ni, ada orang tanya, "Eh, boleh ke mengaji sambil baring? Tak hormat Al-Quran." Ha, ini satu benda yang saya nak kongsikan. Waktu saya belajar di sebuah institusi yang tak boleh saya namakan, saya penat lah sekali tu. Saya penat lepas saya 2 jam duduk kat surau mengaji. So saya baring. So bila saya baring, saya angkatlah Quran macam ni. Wah, saya pun apa-apa baca. Lepas tu kedatanglah seorang kakak kata, "Ih, tak boleh baca Quran sambil baring." Saya pun teruslah bangun sebab akak tu senior. Saya sebagai orang yang hormat sini, saya, "Okay kak, okay kak, terima kasih." Lepas tu saya pun pergi kelas esoknya. Tu Zah kata, sebenarnya tak ada masalah pun sebab stated dalam Quran sendiri dan surah Ali Imran ada state yang kita boleh duduk ataupun berdiri ataupun baring waktu kita nak mengingat Allah ataupun kita nak berzikir. Jadi tak ada masalah untuk kita baring bila kita baca Quran. Asalkan janganlah kita buat benda-benda yang tak patut, baring korek hidung ke ataupun dalam toilet ke, tu lain cerita lah. Tapi kalau kita baring sebab kita dah penat kan, tapi kita masih nak membaca Quran, baring lah, tak ada masalah. So itu antara salah faham dan benda yang saya belajar waktu saya kat janganlah kata usaha saya macam saya lain sangat langit dan bumi. Saya belajar kat Mesir, ha, dan susah sangat menggalakkan kami untuk baca Quran asalkan dalam keadaan apa pun, asalkan kami sudi mengingat ataupun kami nak refresh balik memorization kami tentang Quran.